akan dikabulkan. Lantas Bapak Ibu semuanya, setelah kita berada di, setelah kita sholat, melaksanakan sholat di Hijr Ismail, kemudian kita berputar 7 kali, melaksanakan tawaf, lantas kita berhenti, di mana? Percis di depan Multazam, kita pun memohon kepada Allah, kita pun bermunajat kepada Allah, semua hajat yang kita minta, insya Allah, Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena itu pun merupakan tempat yang mustajab, yang apabila kita minta di situ, Allah akan kabulkan. Tidak berhenti ternyata keinginan kita, wahai ayah bunda. Tidak berhenti hanya di situ ternyata. Kita ulangi kembali permintaan kita. Di mana? Ketika kita berada di makam Ibrahim, kita pun mohon lagi kepada Allah, mengulangi doa yang sama, yang kita panjatkan di Raudhah, yang kita panjatkan di mana? Hijr Ismail, yang kemudian kita perkuat di mana? Di Multazam. Lantas kita kokohkan lagi di mana Bapak Ibu semuanya? Di depan makam Ibrahim. Ternyata pun itu masih belum menguatkan kita. Kita terus berjalan, lantas kita menuju Bukit Shofa. Di atas Bukit Shofa kita pun memohon kepada Allah, kembali mengulang-ulang doa yang kita minta. Kenapa? Karena doa harus diulang-ulang. Karena doa harus terus kita istiqomahkan dengan tujuan yang sama. Kalau tujuan yang satu belum Allah kabulkan, maka kita terus mohon kepadanya, mengulang kembali. Bukankah itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk apa? Mencapai apa yang kita tuju. Maka doa terbaik untuk kita semuanya, Allah mudahkan hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala keinginan kita. Apabila hari ini ada yang dihimpit oleh hutang, maka demi Allah Bapak Ibu semuanya, dengan doa yang sama dan kita ulang-ulang, mudah-mudahan Allah segera lunaskan hutang-hutang tersebut. Apabila hari ini ada yang memiliki keinginan kuat untuk datang ke tanah sucinya, maka di tempat ini, tempat yang mulia Bapak Ibu semuanya, Allah pun segera izinkan kita untuk datang ke tempatnya. Bapak Ibu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, doa terbaik, insya Allah, Allah sudah hadirkan. Apa itu? Ada berbagai sarana yang hari ini ketika datang kepadanya, maka memudahkan kita untuk datang ke tanah sucinya. Lantas apa yang kita tunggu? Kenapa? 3 panggilan yang begitu berat adalah, satu Bapak Ibu semuanya, lihat. Ketika datang waktu azan, Allahu Akbar. Lihat, ntar dulu pekerjaan belum selesai, kita tunda. Padahal kita tinggal datang, laksanakan, selesai. Tetapi Bapak Ibu semuanya, begitu berat ketika panggilan itu datang. Panggilan yang kedua adalah panggilan apa Bapak Ibu semuanya? Panggilan ke tanah sucinya. Kenapa? Karena kita sudah punya keinginan dan uang itu ada. Lihat, ntar dulu, kenapa? Motor yang model baru belum kebeli. Masya Allah. Ntar dulu, kenapa? Itu ada rumah baru, mendingan kita beli rumah dulu daripada kita tanah suci. Padahal rumahnya udah 3. Kenapa begitu berat panggilan itu? Ada satu Bapak Ibu semuanya. Kalau tadi panggilan azan bisa ditawar, kalau tadi panggilan ke tanah suci bisa tawar, ada satu panggilan yang dia pun tidak bisa menawar. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, berapapun banyak hartanya, panggilan itu, panggilan apa itu Bapak Ibu semuanya? Panggilan kematian. Maka Bapak Ibu semuanya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk menuju tanah sucinya. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum nyawa ini berakhir di dunia ini, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk datang ke tanah sucinya. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ingin berangkat umrah, jangan khawatir. PT Arab Al-Barakah insyaallah memfasilitasi Bapak Ibu semuanya dalam keberangkatan, 3 kali keberangkatan, Rabu, Sabtu, dan Ahad. Dan insyaallah kami juga sudah memberangkatkan tanggal 3 Oktober dan 6 Oktober, dan jemaah kami sekarang ada berada di Madinah dan sekarang sudah ada di Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dan termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ryan Travel, luar biasa. Semoga bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya ya. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita akan masuk ke industrial show selanjutnya ya. Iya, betul.